aku berdiri di negeri asing, terhimpit dengan pakaian berlapis besi, bertopeng kepalsuan dan pura-pura. Kekalahan baru saja kugapai, tersayat, jadi luka yang menganga. Rasanya baru kemarin aku berpelukan dengan angin, berdansa dengan bayang-bayang, tanda kemenangan semu. Di negeri asing ini aku berdiri, menghitung sisa harapan kosong. Aku baru saja kalah, patah. Hari ini akan aku genapkan kekalahan jiwaku lewat pelarianku yang tak berujung di negeri asing. Zoals u weet, meneer Presetio, is er tot op heden nog geen vaccin beschikbaar om uw virus te verwerken. Ik raad u dan ook ten zeerste aan om gedisciplineerd met uw lichaam om te gaan, meneer Presetio. Zeer gedisciplineerd met uw lichaam om te gaan. Lewat kepulanganku kembali di tanah ibu yang melahirkanku, sebab ada rinduku, ada cintaku, di sana terpatri dan tak akan pernah terganti. Jangan takut untuk menghadapi kenyataan yang paling pahit sekalipun. Kejar matahari itu sebelum dia terbenam. Dan suatu ketika, ku tatap birunya langit. Ada awan kehidupan sebagai pertanggungjawaban atas langkahku yang keliru. Terbangkat aku, ya Tuhanku, ke tempat yang tinggi, dari semua tempat yang paling tinggi di sisimu, di mana sesal ku terima dan dosa-dosa luruh dengan ampunanmu. Dek, bini lo telepon. Lain? Empat ntar. Ya, Wid? Dek, kamu siang ini bisa nganterin aku sama kurirnya ke rumah sakit nggak? Aduh, aku nggak bisa, Wid. Aku lagi sibuk banget. Ya, kamu katanya setiap kali mau check-up rutin, kamu mau nganterin. Emang nggak bisa izin sebentar aja? Gini aja deh. Kamu sama kurirnya ke rumah sakit aja dulu. Ntar aku keluar kantor bentar buat jemput kalian. Oke? Okay? Wah, nanti lupa lagi. Enggak, sayang. Mau bakal lupa. Oke. Apa ini? Kerja kok nggak pakai otak? Saya nggak mau muat naskah ini. Tapi, Chief. Nggak ada tapi-tapian. Saya harus cabut naskah ini. Sampah, rubbish! Dek, kita udah belum bikin naskah ulasan fotonya? Ini lagi gue kerjain. Tenang dong, men. Bukannya tenang, gembel nih. Artikelnya udah gue tulis nih. Dek, kalau si bos sampai tahu artikelnya telah turun, kita bisa dipecat. Kalau kita dipecat, kita mau buat apa? Ubah naskah ini. Ini perintah dari saya. Sekarang. Mil, lu kenapa, Mil? Si Chief Abal ya, kelakuannya udah kayak Hitler aja. Semua omongannya kayak dia yang paling benar. Makanya, kita cepet-cepet jadi pemret. Iya, ntar ya kalau gue udah jadi bininya Rupert Murdoch. Rupert Murdoch macam dia itu. Lagi nyamber aja lo, kayak main jemuran. Gimana keadaan anak lo? Menurut hasil laboratorium, kondisi anak ibu sudah sangat serius. Dan penyakit ini tergolong langka, Bu. Kanker darah yang dideritanya sudah semakin dominan. Saya hanya bisa memberikan obat ini untuk menahan agar sel darah itu tidak semakin merambat. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Putri, Bu. Betul. Obatnya ya, Bu, ya? Terima kasih. Apa kabar, Bu? Widya, wait sebentar, wait. Gimana kabar Andi? Baik. Dia sekarang... Iya, aku tahu. Kamu sendiri gimana kabarnya? Aku baik, Wid. Gak nyangka ya bisa ketemu di sini. Udah lebih dari 5 tahun ya? Aku kangen sama kamu, Widya. Sama Andi juga. Taksi, taksi! Widya! Wid, kapan aku boleh datang ke rumah kamu, Wid? Win, tadi aku ke rumah sakit kamu nggak ada. Aku teleponin HP, mailbox terus. Kurnia gimana keadaannya? Kamu masih di kantor? Iya, lagi nyortir hasil foto buat liputan kemarin. Kenapa, Win? Aku tunggu kamu di rumah aja ya. Ada yang mau aku ceritain soal Kurnia. Gawat. Masih lama pulangnya. Aku tunggu kamu di rumah ya. Ya udah, oke. Nanti kita bicara di rumah ya. Kamu mau langsung makan? Aku udah makan, kamu aja. Kamu pasti belum makan. Andi. Menurut dokter, kondisi ini ya sangat serius. Dia nggak tahu berapa lama lagi Nia bisa bertahan. Dan tadi di apotek aku ketemu sama... Tunggu siapa sih? Thank you.
sebentar. Apa sih, lama banget deh. Model mah gak bisa dipegang janjinya. Telah sedikit kabur kayak burung. Waktu itu kan bukan salah kita. Modelnya gak bisa nempatin janji. Tapi si bos teh itu udah terlanjur suka sama modelnya. Ya katanya mah ada yang gitu-gitulah. Gitu-gitu apaan dong? Kalau itu sih gue aja gak tahu. Namanya juga rumor gak jelas. Yang namanya rumor kan gak bisa dipegang validitasnya. Sok lo. Ya iyalah. Biar intelek kayak politikus. Cabut yuk. Ayo, ayo. Rum? Widya, tolong buka pintunya, Wid. Aku tahu kamu masih ada di balik pintu ini, Wid. Aku tahu betul sifat kamu, Wid. Tolong buka pintunya ya. Widya. Buat apa kamu datang? Aku mau kasih penjelasan sama kamu. Gak usah. Buat aku, kamu udah lama mati. Kalau emang aku harus mati, Wid, paling gak aku mati dalam keadaan tenang. Kan udah jelasin semuanya sama kamu. Aku tahu aku emang udah gak ada artinya lagi di mata kamu, Wid. Dan emang gak sepantasnya aku datang lagi ke sini. Tapi tolong buka pintunya sebentar, Wid. Widya. Oke. Tahu nggak, majalah yang kita bikin tadi nih bakal jadi cover majalah laki-laki terpanas yang pernah ada. Wow. Dek, ntar lu siap-siap aja ya. Di demo sama salah satu ormas. Aku kesini mau meluruskan masa lalu, Wid. Baru sekarang? Kamu kemana aja? Kamu tahu waktu itu aku sedang mengandung. Anak kamu, Pras. Iya, aku tahu aku salah, Wid. Makanya aku kesini, aku mau minta maaf sama kamu. Gak usah, gak usah. Lebih baik kamu datang kalau ada Andi di sini. Salam buat Andi, Wid. Dari mana, Wid? Dari orang? Iya, tahu dari orang. Masa dikasih gratis sama tukang bunga? Dari Pras. Pras. Pras Tio maksud kamu? Iya, aku waktu itu cerita sama kamu kan. Aku ketemu sama dia di apotik. Waktu nebus obatnya Kurnia. Kenapa dia gak nemuin aku pulang? Iya, makanya dia waktu itu langsung pulang karena dia gak enak sama kamu. Dia titip salam, katanya mau balik lagi. Maunya dia apa sih? Dulu dia ninggalin kamu begitu aja. 6 tahun dia lari dari tanggung jawab. Pocot. Kurnia lagi tiba. Sekarang dia muncul begitu aja, mau ganggu ketenangan rumah tangga kita. Dia gak merasa bersalah apa? Apa kamu yang ngasih kesempatan dia untuk datang ke sini? Kok kamu jadi curiga gitu sih? Ya jelas aku curiga, Wid. Mana mungkin dia datang tanpa ada tujuan tertentu.
Terus Pras gak boleh datang. Aku rasa dia datang wajar kok. Oh iya wajar, kalau sebagai teman. Tapi apalagi kalau dia datang bukan sebagai bekas pacar. Di... Udahlah Wit, kalau soal Pras, aku pasti akan curiga. Karena kalau dia datang, pasti akan ada kelanjutannya. Ini please, Nih. Kamu bisa gak buang pikiran jelek tentang Pras? Jujur ya, Wit. Sampai sekarang, aku masih belum bisa melupain apa yang dilakuin sama kamu. Terus sekarang kamu mau kemana lagi? Kantor, polisi lembur. Itu lebih baik daripada aku harus ngeliat sosok Pras dalam bayangan kamu. Kalian masih pada lembur. Iya nih. Nih, lihat nih. Si Meli minta tolong cariin data tentang perkembangan sindrom AIDS di Indonesia. Tapi lo gak termasuk salah satunya kan? Hah? Gak lo. Lo ngapain ujuk-ujuk nongol malam-malam gini? Gak tau deh, Mil. Gue lagi sumpek sama bete di rumah. Kayaknya gue mau tidur di kantor aja malam ini. Pasti lagi ribut ya sama bini lo ya? Udah deh, laki bini cekcok tuh biasa. Namanya laki sering pulang malam, ya jelas istri di rumah curiga. Ini lakinya kerja penyeleweng. Bukan itu masalahnya, Mil. Lo ya, ketahuan nyeleweng ya? Enggak, gue gak pernah nyeleweng. Mili, lo harus tahu. Kemarin ya, si Andi ngeliatin baby dengan sorot mata yang gimana. Itu kan lo aja, Dang, yang salah interpretasi. Dari cara ngomong lo aja gue udah tahu kalau lo itu punya hasrat sama si baby. Mendingan lo telepon baby, lo bilang, "Baby, semalam aku gak bisa tidur mikirin kamu terus." Mailbox dong. Mailbox ya udah, kalau misalkan mailbox, lo kan bisa apa kayak SMS, WhatsApp atau apa, kan udah banyak tuh sekarang. Gitu aja susah belagu-belagu toying sih ya, Mil. Pras, kamu kan janji untuk enggak. Kamu gak yakin sama aku? Bukan. Takut deh abis ini kamu akan ninggalin aku. Kok ngomongnya gitu sih, Bet? Abis kan kamu anak Ben. Banyak cewek-cewek cantik. Iya sih, cuma kan gak ada yang secantik kamu. Bir dong satu.
I'm sorry. Can I borrow your lighter? Oh, yeah, sure. Thank you. My name is Johan van Neesken. Ras. Nice to meet you. So you must be from Netherlands. Sorry, can I speak Dutch? Oh, that's totally not a problem. And as a matter of fact, my grandmother is from Indonesia. Really? Yeah, so I speak a bit of Indonesian, actually. Bisa bahasa Indonesia sedikit? Sedikit. Nice. Oh, by the way, you're very, very good. You're amazing. So, you enjoy it, the show? Oh, I love it so much. It's amazing. Thanks, man. Wow. Actually, I would like to offer you something. I would like to offer you a singing career in the Netherlands. What do you mean? What I mean is, I would like to invite you to the Netherlands. Would you dare to take on the challenge? So, this is for real? Oh, this is absolutely for real. There you go. Here's my business card. Just give me a call or just text me. Okay. Yeah. I will. So, enjoy your evening. Yeah, you too, man. Yeah, thank you very much. Take care. Okay. I'll see you later then. Bye. 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 Kenal sama Johan? Baru juga kenal, bos. Nih, dia ngasih kartu nama. Dia itu manajer musik terkenal dari Belanda. Ngomong apa? Ya, dia nawarin gue nyanyi di Belanda. Wow, cocok, Pras. You bakal jadi penyanyi kelas dunia. Sekali lagi, wow. Lebay banget sih, bos. Baru juga kenal. Pras, hari gini harus lebay. Jangan sok cantik, ah. Sebenarnya you itu polos, tolol apa idiot sih? Terima. Cus. Tahu. Si gue pikirin dulu lah. Aduh, Pras. Kalau Eke yang ditawarin, Eke langsung minta surat kontrak. Nggak peduli deh kontraknya mau di atas puser. Kalau perlu, sambil goyang tanggiuk-giuk. Udah, Pras. Eke mesti ke office. Ingat ya, pikirin bener-bener. Ya, yuk ah. Duh. Mbak Mela, wow. Apa kabar? Baik. Tanggiuk banget sih. Oh, makasih. Dia kemana sekarang? Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu apa dia masih peduli sama aku apa enggak. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu gimana caranya. Ini ibu sama bapak pasti marah. Apa aku? Wait, kamu buang jauh-jauh pikiran itu. Jangan pernah ada pikiran untuk menggugurin kandungan kamu. Kita pasti nemuin jalan keluarnya. Apa Jeng gak dikasih tahu? Pras sudah pergi ke Belanda. Dan adalah dosa besar jika kamu membuang hak hidup jabang bayi yang ada dalam kandunganmu. Kalau kamu bilang mau mati,
kamu sudah siap mati. Ingat, Nuk. Kematian itu hak Tuhan. Aku takut, Bu. Sudah sepantasnya kamu merasa takut, Nak. Terutama terhadap Tuhan. Karena kamu sudah merampas hakmu sebelum waktunya. Mana laki-laki gombal pengecut yang sudah menghamili kamu karena kebodohan kamu? Mana dia? Hah? Jawab! Kamu pikir aku akan terima anak haram yang ada di dalam kandungan kamu tanpa ada laki-laki yang mau bertanggung jawab sebagai ayahnya? Iya! Hah? Pak! Eling, Pak! Pak, ini bukan salah Widya. Ini salah aku. Sebagai ibunya, aku tidak bisa menjaganya dengan baik. Dia yang salah. Dia yang sudah bikin malu keluarga, bikin aib. Pergi kamu. Pergi. Om, saya laki-laki yang tanggung jawab. Aku akan nikahin kamu. Sejak kita sekolah, sampai kita kuliah. Dari dulu sampai sekarang, sebenarnya aku cinta sama kamu, Win. Ini rahasia terbesar aku. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Hah? Saya ke sini hanya mau ngabarin ke Bapak kalau seorang bayi yang mungil dan manis telah lahir. Dan dia adalah cucu Bapak. Apa kabar, Di? Udah lama kita gak ketemu, ya? Iya. Lama sekali. Gimana keadaan lo? Baik. Lo gimana? Gue... baik. Yaudah, kita langsung aja ke persoalannya. Lo mau apa kesini? Pertama, gue mau ketemu sama Widya. Kedua, gue mau ngeliat Kurnia, Di. Dan terakhir, gue mau ketemu sama lo. Ketemu? Buat apa? Ya karena lo sahabat gue, Di. Oh, lo masih nganggap gue sahabat lo? Lo masih sahabat gue, Di. Begitupun juga dengan Widya. Setelah lo ninggalin begitu aja, masih penting arti kata sahabat buat lo. Waktu dulu gue pergi, gue pikir kalian berdua ngianatin gue. Walaupun pada akhirnya gue tahu dari salah seorang teman kita kalau gue yang salah paham. Gue salah, Nih. Gue mau minta maaf. Emang paling gampang tuh ngucapin kata maaf.
Sekarang lo mau ngapain? Mau ngulangin itu lagi semua? Tolong kasih gue kesempatan dulu untuk ngomong, Di. Gue gak ada waktu untuk dengerin orang yang gue gak percaya. Dan gue gak mau lagi dengerin omongan lo. Sekarang mendingan lo biarin kita hidup dengan tenang. Lo biarin gue, istri gue, dan anak gue hidup dengan tenang. Ada satu hal yang harus lo ingat. Kurnia itu anak kandung gue. Aku cuma mau jadi istri yang baik untuk suamiku. Aku tahu kamu, Wit. Aku kenal kamu bukan baru sekarang. Aku maklum sama sikap Andi, Wit. Emang gak gampang kasih pengertian sama dia. Terus terang, dulu aku dalam keadaan emosional waktu mutusin pergi ke Belanda. Aku salah, Wit. Aku lari dari tanggung jawab. Tapi ternyata gak semuanya sesuai dengan kemauan aku. Aku kejebak dalam kehidupan liar di sana. Ibarat burung, aku bisa terbang bebas kemanapun aku mau. Gak kuasa menolak semua kesenangan dunia. Sampai akhirnya aku terlempar ke jurang penistaan. Sejak itu kehidupan aku hancur. Runtuh. Pras, schat, waar maak je je zorgen om? Ik voel me leeg, Johan. Hoe bedoel je? Succes en populariteit maken niet geluk. Ik mis iets belangrijks. Ah, nee, jongen. Je maakt je om te veel zorgen. Je piekert om veel te veel. Weet je wat wij gewoon moeten gaan doen? Wij moeten ons gewoon gaan focussen op de toekomst. En dan gaan wij ons lekker focussen om beter te worden. Ja toch? Pras, mijn lieve schat, ik verlang naar je. Naar alles wat je bent. Ik mis jou. Apa kamu masih punya sedikit perasaan buat aku? Perasaan apapun yang aku punya sekarang cuma buat Andi dan Kurnia, Pras. Tapi aku masih cinta sama kamu, Wit. Suatu saat pasti kamu akan menemukan yang terbaik, Pras. Semoga. Proost. Op je carrière.
apa, Nick? Ja ben Owen, veilige plek. Wie ben je? Waarom ben ik hier? Wiens huis is dit? Van jou? Nama saya Nurul. Kamu orang Indonesia? Iya, Mas. Semalam itu Mas mabuk berat. Sekarang Mas berada di rumah aktivis kesehatan pimpinan Pak Umar Abdullah. Siapa dia? Beliau itu seorang tokoh ulama yang sudah cukup lama berdomisili di kota Amsterdam. Pak Umar yang menemukan Mas terkapar di pinggir jalan. Di situ akhirnya aku menemukan arti sebuah kedamaian. Dan sejak saat itu, aku tahu betul apa arti hidup yang sebenarnya dengan melihat semua kegiatan yang mereka lakukan. Dan aku juga udah berdosa, udah melantarkan kamu sama Kurnia. Itu alasan aku pulang ke sini, Win. Aku gak bisa lupa sama kamu, Win. Apa selama ini Andi memperlakukan kamu dengan baik? Dia adalah suami yang sangat baik. Bahkan sempurna. Dia sangat sayang sama aku dan Kurnia. Waktu aku harus melahirkan Kurnia, rahimku terpaksa diangkat. Jadi praktis aku gak bisa kasih keturunan lagi untuk dia. Tapi buat Andi itu bukan masalah. Karena Kurnia juga anaknya. Waktu Kurnia sakit, Andi lah yang kebingungan. Aku semakin lama, aku semakin sayang sama dia, Pras. Aku senang dengarnya, Win. Kira-kira dia mau sama gue nggak ya? Hmm? Di? Jadi selama ini tuh lo nggak pede, hah? Nggak percaya diri? Andi, Andi. Lo tampang udah oke, ganteng. Style keren. Terus kerjaan lo sebagai wartawan itu udah bikin cewek mikir dua kali buat nolak lo. Terus apalagi... Di, pesentat, pesentat, pesentat. Nih, Dik. Kalau kata gue nih ya, kalau gue lihat dari sudut pandang gue ya, si baby itu penganut paham bebas. Kalau dalam olahraga renang mah, nggak ya bebas gitu. Siapa yang jago berenang dengan kayak bebas, dah? Itu Pak Andi ya, Andi tadi Andi cerita katanya teh waktu kecilnya dia jago renang, gue bebas pialanya banyak, Andi. Oke, good. Oke. Di, telepon tuh di line 3. Halo. Anu Mas. Ya, Sum. Anu Kurnia, Kurnia gawat. Kenapa? Iya, Mas. Mana Mbak gak ada di rumah lagi. Ya udah, kamu tunggu aja di rumah. Ya, saya pulang sekarang, baik. Ya. Chief, mohon izin pulang cepat, Chief. Anak saya dalam keadaan krisis. Pak, tolong mulai berangkat, Pak. Tadi sama Neng Kurnia pergi ke rumah sakit 3 jam yang lalu. Di Kurnia gimana? Aku nggak tahu persis kondisinya. Kita nggak boleh masuk ke dalam. Kalau boleh masuk, udah dari tadi kamu ngeliat aku di dalam. Kamu ditanya baik-baik, jawabnya malah sewot gitu sih. Gimana aku gak sewot?
Aku bawa Kurnia ke rumah sakit. Sementara ibunya senang-senang sama orang yang gak perlu dilayanin. Udah, Wit. Aku gak mau debat di sini. Di tempat umum. Aku gak mau jadi tontonan orang. Kalau ada apa sama Kurnia, hubungin aku. Aku mau cari angin. Panas. Kenapa sih, Beb? Ngeliatinnya aneh gitu. Gemesin muka kamu gak gemesin? Gemesin gimana maksudnya? Iya, setiap baby liat mukanya Mas Andi, bawaannya gemes banget. Baby jadi mau... Mau apa, Beb? Mau ngajakin Mas Andi berenang. Berenang? Iya, berenang. Tapi bukannya di laut atau di kolam renang, Mas. Terus gimana dong? Mas Andi pura-pura gak tahu deh. Wait. Gimana keadaan Kurnia? Menurut aku keadaannya kritis. Dia udah sampai stadium yang mengkhawatir. Kalau punya masalah teh, cari jalan keluarnya. Jangan cari jalan ke dalam. Tariut. Di. Sekarang Mas sombong, mentang-mentang udah dapat gebetan. Udah dang, berisik dengerin suara lo, kepala gue mau pecah. Well, kalau kamu siap lahir batin untuk terjun bebas dan berkarir sebagai foto model, saya akan coba bantu rumahkan kamu. Terus terang, semua itu tidak segampang dan seinstan yang kamu bayangkan. Mana datanya, Dang? Apaan nih? Wah, lu gua kira lagi kerja, gak taunya lagi begitu enak fotonya baby. Itu gosip. Apaan lo? Lo berani-berani lo ya, gua sumpahin itu lo layu lo.
Lagian apaan Layu, Layu? Lo kira gue kebanyakan makan terong apa Layu? Ini lagi, nih, kebangetan lo, Ndi, kebangetan. Eh, lo yang kurang ajar sama gue. Cakep. Lu? Seberani apa kamu terjun bebas di bidang ini? Saya siap. Sesiap apa? Sesiap yang Bapak mau. Tanpa reserve? Bahkan lebih. Oke. Just one reason. Why? Popularitas. So, welcome to the jungle. Udah nengok Kurnia di rumah sakit. Yang jaga sekarang Rumi. Ras juga ada di sana. Tahu. Tahu dari mana? Dia kok ke rumah sakit? Kapan? Tadi pagi. Tadi pagi, aku melihat kamu pelukan sama pacar lama kamu. Ras maksudnya? Siapa lagi? Ini kenapa jadi salah paham gini sih? Enggak salah paham. Aku cuma gak habis pikir kok bisa-bisanya mesra-mesraan di tempat umum kayak gitu. Kamu ngomong apa sih? Aku ngeliat sendiri kamu pelukan di sana. Kenapa? Kamu merasa suci sekarang? Capek, Wit. Halo, Beb. Mas Andi lagi ada persoalan ya di kantor. Kalau lagi ada persoalan, ceritain dong ke Baby. Baby bisa bantu. Enggak, Beb. Lagi puyeng aja. Lagi puyeng. Mas Andi ngantuk gak? Baby ngantuk nih. Aku cuma mampir sebentar, Wit. Aku mau kasih ini buat kamu. Apa ini? Nanti kamu juga tahu sendiri. Tapi tolong jangan kamu buka sampai aku pulang ke Belanda ya. Dan untuk kali ini tolong kamu turutin permintaan aku, Wit. Aku pamit ya. Aku ambilin payung sebentar ya. Kita check in. Sorry, Beb. Aku gak bisa.
Sekarang lo mau dengerin gua kan? Lo gak usah takut. Gua gak nularin penyakit gua ke Widya ataupun Kurnia. Istri lo nih. Dan anak kita. Dan gua ngomong kayak begini bukan berarti gua mau dikasihanin sama kalian. Apa lo pikir gua masih mau ngerebut Widya dari tangan lo nih? Istri lo itu! Gak sama sekali, Di. Gak sama sekali ada niat gue untuk rebut Widya dari tangan lo, Di. Gue emang cinta mati sama Widya, Di. Dan gak ada seorang pun yang bisa ngerebut perasaan itu begitu aja, termasuk lo! Sekarang lo udah dengar semuanya kan? Dan gue punya permintaan buat lo. Cuma pengen lo janji. Tolong jaga Widya dan Kurnia dengan penuh rasa kasih sayang lo nih. Gue gak rela kalau lo lantarin mereka. Gue gak rela. Ya Allah, bagimu segala pujian. Karena tidak henti-hentinya aku bergerak berkat kesehatan badanku. Bagimu segala pujian karena penyakit yang kau timpakan pada jasadku. Dalam keadaan demikian, apa yang dituliskan oleh dua malaikat bagiku berupa amal yang bersih, yang tidak terucapkan lidah, yang tidak dilakukan oleh anggota badan, tapi semuanya karunia darimu atasku dan anugerah dari perlakuanmu terhadapku. Hanya sedikit waktu luapkan Aku perlu kasih tahu kamu sesuatu. Kemarin waktu aku ngeliat kamu pelukan sama Pras, malamnya aku pergi nungguin seseorang.
Aku sempat kepikiran deh. Kenapa Pras lebih milih balik ke Belanda ya? Iya. Dia pasti kesepiannya di sana. Kan ada aku. Ada kamu. Temennya, keluarganya. Dan ada Kurnia. Dia pasti bisa nambah semangat hidup dia. Ya, terima kasih, Suster. Mari, Dok. Wait, Dokter Ayu. Permisi, Dok. Iya, Pak Andi. Saya perlu untuk membawa Kurnia keluar dari rumah sakit. Maksud Bapak? Lo yakin lo harus pergi? Pras, kita sebenarnya nggak ada maksud untuk nahan kamu di sini. Tapi apa nggak sebaiknya kamu tinggal aja? Ada sahabat-sahabat kamu, Pras. Keluarga. Aku masih ada urusan di sana, Umi. Pras. Di, di sini bukan tempat gua, Di. Dan gua mau ngabisin sisa hidup gua di sana. Ada Andi, Pras. Kurnia? Ada aku, Pras. Tolong kamu relain aku ya, Bu. Pras, kalau kamu pergi, kita semua pasti akan kembali. Terima kasih, Bu. Kalau emang sama aku yang bagi Bu. Selamat tinggal. Selamat tinggal, sayang. Selamat tinggal udah dari kecil. Berkat lo, dia sekarang udah jadi model terkenal. Bentar lagi juga jadi foto model majalah telanjang di Penthouse atau Playboy. Di, yes, Steve. Ada model garapan baru lagi nih. Siapkan kemampuan terbaik kamu buat motret model yang satu ini. Tapi kali ini jangan sama si Dadap. No. Saya udah gak percaya lagi sama dia. Kenapa, Chief? Kemarin, saya pergokin si Dadang lagi check-in sama dia. Anyway, saya sudah tugaskan Emily untuk nemenin kamu buat photo session besok. Namanya Dona. Wah, seksi gak? Whatever deh. Pokoknya besok. Iya, Bet. Iya, ya. Kamu tenang ya. Aku kesana sekarang. Ini. Mau kemana? Oh, ke rumah sakit, Chief. Anak saya lagi gawat. Oh, oke. Hati-hati, Indi. Yuk. Suster, berapa suhunya terakhir tadi? 39, Dok. Apakah sudah diberikan obatnya? Sudah, Dok. Gimana keadaannya, Dok? Alhamdulillah. Kondisi anak Bapak sudah stabil. Terima kasih, Dok. Sama-sama.
sayang? Aku baru aja diajak terbang ke langit. Ya sayang, kita pulang ya. Andi, udah paket dari Belanda. Masih ya. Andi, lu ntar malam lembur kan? Masalahnya, kalau si bos sampai tahu lu nggak ngerjain laporan, umat lagi gilanya. Tugas beres lah, tapi gua harus balik ke rumah dulu. Ntar gua kantor lagi, ya? Ya deh, terserah lo aja deh. Idi, baby, apa kabar? Baik. Oh iya mas, kenalin nih teman baru baby, namanya Arya Kusuma Teja. Eyalah, Arya Kusuma Teja. Eyalah. Mas Arya ini profesinya sutradara loh, sutradara sinetron yang katanya sih ratingnya paling tinggi di televisi. Dan baby ditawarin main sebagai peran utama di sinetron terbarunya. Iya kan Mas Arya ya? Tunggu. Judulnya apa ya? Daun di atas ranjang. Eyalah. Hai sayang. Dari mana? Dari Belanda. Aku gak tahu siapa pengirimnya, tapi kayaknya orang ini ada hubungan sama Pras. Kita susul Lewit. Tapi... Udah kamu tenang aja. Kalau menurut pesan ini, kata Pak Umar Abdullah, kita di sana akan ditemenin sama relawan aktivis, namanya Nurul. Terus Kurnia gimana? Kini aku menjahit hari-hari sepi dengan benang sutra selembut hayalan, dengan benang emas seruncing hati. Kelak akan kupakai baju hangat hasil jahitanku untuk menepis hawa dingin yang menusuk. Bila kalian telah membaca pesanku ini, mungkin aku sudah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama aku menjalani kehidupan terakhirku, aku merasa begitu damai. Aku lebih mengerti tentang hidup. Mas Andi? Iya. Saya Nurul. Widya. Mari. Yuk. Saya sudah mendengar banyak tentang aktivitas Anda dan rekan-rekan relawan di sini. Terima kasih banyak untuk apa yang Anda lakukan untuk sahabat kami, Prastio.
kondisinya Pras saat ini sangat menurun. Tapi saya yakin dengan keberadaan kalian pasti dia senang. Ini apartemennya Pras. Nomor berapa, Mbak? 8D. Misalnya nanti ada yang cewek cantik deketin aku, kamu bilang sama aku. Kok kamu gitu sih? Ya enggak, enggak bercanda, bercanda. Enggak, enggak bercanda sama kamu. Aku janji. Janji akan selalu sayang sama kamu. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan esok adalah harapan. Kini aku sudah lelah. Aku gak punya lagi cukup waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Rasanya Allah yang menyayangiku ini sudah semakin rindu padaku. Sebaliknya aku pun sudah rindu padanya. Pesanku, jagalah diri kalian. Buatlah sejarah hidup pada sesuatu yang berarti. Dari sahabatmu, perasaanmu. Rindu ku tetap dan genggam jemari.
Ku harap kau sadari, tak mungkin lagi kita tuk bersama. Ku harap kau mengerti, percuma memaksakan semua ini. Seisi dunia seakan menentang kita. Lebih baik kita akhiri sebelum semua tersakiti. Ku kan selalu mencintai dirimu. Tak pernah ku sesali semua yang telah ku lalui denganmu. Kau ajariku cinta, kelak ku tahu apa yang ku cari. Semoga.